6 kelinci terjerat luka, 6 pemburu tersenyum pilu, 6 mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu kelam akan dimulai. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang susah untuk tidur belakangan ini. Sepertinya wajahmu kurang fresh beberapa hari ini. Kamu lagi sering begadang? Sebenarnya bukan begadang, tapi aku yang susah tidur. Kenapa? Lagi banyak tugas? Atau banyak pikiran? Atau masalah percintaan? Tidak satupun. Aku hanya benar-benar tidak bisa tidur. Padahal tubuhku sudah lelah dan mataku sudah menutup. Tapi aku tetap saja tak bisa tidur. Aneh sekali. Apa mungkin kamu habis minum sesuatu seperti kopi gitu? Kan ada beberapa minuman yang buat kita gak bisa tidur. Iya sih, beberapa hari yang lalu aku memang minum kopi. Tapi efek kopi tidak selama ini juga. Aku baru ingat, aku mulai susah tidur sejak aku bertemu kakek tua di tempat aku minum kopi. Kakek tua itu tiba-tiba duduk di sampingku dan berkata, "Bawah kasur, di bawah kasur, aku di bawah kasur. Bawah kasur, bawah kasur, kolong kasur. Bawah kasur, bawah kasur, kolong kasur." Kakek itu berulang kali mengatakan hal itu. Semakin lama, kata-kata itu terngiang-ngiang di telingaku. Lalu, saat aku dalam perjalanan pulang, aku berpapasan dengan anak kecil. Aku heran, kenapa bisa ada anak kecil yang berkeliaran tengah malam begitu. Saat anak kecil itu berhenti di depanku, ia berkata, "Bawah kasur, aku di bawah kasur." Kau tahu, suara anak kecil itu mirip sekali dengan kakek-kakek yang kutemui sebelumnya. Menurutku kamu harus istirahat. Coba paksakan lagi untuk tidur. Kemungkinan karena badanmu sudah terlalu letih, kamu bisa tertidur nantinya. Baiklah, akan aku coba tidur sesampai di kosan. Tapi jangan lihat ke bawah kasur ya. Hah? Apa maksudmu? Hehehe, aku cuma bercanda. Jangan takut begitu. Badanku capek sekali. Ya Tuhan, aku cuma ingin tidur. Sudah 2 hari ini aku tidak bisa tidur. Apa salahku ya Tuhan? Hah? Suara apa itu? Seperti ada suara di balik tempat tidurku. Apa tikus ya? Tidak ada apa-apa. Ganggu mau tidur saja. Tapi kata Mas Budi, di sini emang banyak tikus ya. Bukan saatnya mikirin tikus. Aku harus fokus untuk tidur. Tolong. Bersambung.